Leon, abdi, tos kelas, hiji. Ayo na, abdi, gaduh resep, ulin bola. Abdi resep, nuang lauk. Upami, tos ageng, abdi, koyong jadi, pilot. Hatur nuhun, saya Dayana. Mulai sekarang, aku akan mendatangkan kegemaran keluargaku. Mari kita tanya pada mama. Ini mamaku. Ini mamaku, guys. Mamaku suka hobi apa sih? Nonton. Terus? Main bola. Mari kita tanya mama. Main bola kok. Main bola ya. Sekarang kita cek kegemaran emakku. Mama suka apa, Ma? Mama suka nonton. Mama? Satu lagi. Sama biasa. Ya, kita tulis ya. Kita tulis ya. Ma, tulisannya emak. Selamat malam, Bapak Guru dan Ibu Guru. Sekarang saya akan saya Kelewan kelas 1 absen 9. Saya akan menanyakan keluarga saya. Jadi saya udah sepakat buat main bola basket. Oke. Kita akan mulai bola basket. Di bawah rencana jadwalnya hari ini ya. Thank you.
kasih. Pak, kita berdoa yuk. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, amin. Yang pertolongan kita pada nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan, kabulkanlah doaku dan seruan sampailah di hadapan-Mu. Allah Bapa yang Maha Pengasih, Engkau Maha Bijaksana dan Maha Tahu. Maka kami mempercayakan diri kami dan peristiwa penting yang akan kami sekeluarga jalani kepada kebijaksanaan-Mu. Kami bersyukur kepada-Mu karena beberapa hari lagi anak kami akan menjalani proyek kreatif ini. Kami semua sangat berbahagia menghadapi saat yang penting. Semoga peristiwa ini menghantar dia ke tahap baru dalam hidupnya sebagai orang beriman, dalam pengabdiannya kepada-Mu, dan dalam pelayanannya kepada sesama. Semoga dia mempersiapkan diri lahir dan batin untuk menyongsong peristiwa penting ini, dan semoga kami semua mendukung dia agar semakin mantap. Sebab apa yang kami harapkan adalah harta terindah dalam hidup kami. Bantulah kami selama menyongsong peristiwa penting ini. Restuilah kami selama masa persiapan ini. Berkatilah kami semua dalam melaksanakan karya penting yang kini kami hadapi. Semoga kami dapat melaksanakannya dengan baik. Semoga kami semua mengusahakan kerjasama yang baik dan ambil bagian aktif demi keberhasilan perayaan nanti. Semoga kebersamaan dalam menyiapkan dan melaksanakan peristiwa penting semakin meningkatkan persekutuan hak asasi antar kami. Ya Bapa yang Maha Bijaksana, Engkaulah satunya tumpuan harapan kami. Sudilah Bapa matur yang baik-baiknya bagi kami demi Kristus mengantara kami. Amin. Salam Maria. This is all from me. Thank you so much for listening my first.
membuang bubuk puding. Sampai mendidih ya. Diamkan sampai dingin. Lalu masukkan ke dalam kulkas. Balikan wadah Tupperware-nya. Setelah aku berdiskusi bersama mama, akhirnya kami memutuskan untuk membuat puding coklat. Bahannya tidak usah beli lagi karena mama sudah mempunyai stok puding coklat. Aku yang mengambil peralatannya. Peralatannya ada panci, sendok kayu untuk mengaduk, dan gelas ukur.
dulu. Sekarang kita masukkan pudingnya ke panci. Kita buat dua resep. Sekarang kita masukkan air 500 ml, karena kita membuat dua resep maka airnya 500, 2 kali 500 ml sama dengan 1000 ml. 1000 ml adalah 1 liter. Aduk-aduk sambil dimasak hingga mendidih. Setelah sambil menunggu pudingnya mendidih, saya mengambil dulu cetakan dan sendok untuk menuangkan puding ke cetakan. Lalu lah itu banyak uap keluar dari panci itu sebab proses perubahan wujud benda dari cair ke gas. Lalu setelah pudingnya mendidih, kita masukkan ke cetakan. Lalu kita tunggu beberapa saat hingga pudingnya mengeras. Arti mengeras disebut membeku. Jadi sekarang sudah membeku. Sekarang kita masukkan ke wadah. Saya mempunyai dua wadah. Saya mengambil puding, memasukkan puding ke dalam wadah masing-masing 5. Jadi wadah kali isi. Wadahnya isi 2, pudingnya ada 5. Jadi 2 kali 5 hasilnya 10. Good. Thank you for listening my presentation. Goodbye everyone. Okay, goodbye. Kasan pakai alat peraga. Alat peraganya 2 semua dipakai. Nih, contoh yang sangat bagus. Good, Sasa. Alat peraganya juga buatnya bagus sekali ya. Oke, anak-anak di rumah, ada yang mau bertanya? Tidak. Anak-anak yang di rumah, ada yang mau bertanya? Bertanya kepada Sasa. Wesley mau bertanya, sayang? Enggak, Bu. Enggak. Pak Asep, ada pertanyaan untuk Sasa? Ada. Ada. Sasa, silakan dijawab. Dengarkan dulu dari Pak Asep. Sebelum Sasa juga bisa kepada Prilly ya. Tadi Prilly, Bu Agnes? Iya, Prilly. Oke. Enggak apa-apa ya, Prilly juga, Prilly di sekolah, Sasa ada berada di rumah ya, enggak apa-apa. Buat Sasa dulu lah, buat Sasa. Sasa? Iya, Pak. Gimana kabarnya, Sasa? Baik, Pak. Baik ya. Sasa, Bapak boleh enggak mengucapkan buat Sasa, Sasa anak hebat? Terima kasih, Pak. Oke, Sasa anak hebat, pinter. Nah, Bapak mau memberi gambaran atau juga bisa masuk ke dalam proyek olahraga ya. Nah, di situ kenapa sih ada olahraganya? Di situ di mana olahraganya? Nah, sekarang Bapak boleh atau mau bertanya pada Sasa. Nah, Sasa,
Pada saat menyiapkan bahan, pada saat menyiapkan bahan atau alat, yang menyiapkan siapa, Syak? Sasa, Pak. Sasa, dimulai dari apa itu tadi? Ada apa aja alatnya? Ada panci, sendok, kayu untuk mengaduk, dan gelas ukur. Nah, itu yang disebutkan berapa macam alat ya, Nana, semua yang Sasa sebutkan. Nah, kalau gerakan yang menggunakan alat, kalau digabung atau dikaitkan dengan olahraga, Sasa, gerak dasar apa itu, Sasa? Lokomotor, Pak. Gerakan yang menggunakan alat. Kalau di olahraga alatnya apa? Ada apa saja? Ada apa, Sasa? Kalau di olahraga kan ada bola, ada raket. Nah, itu gerak dasar apa sih? Ada tiga loh. Ada yang tadi disebutkan sia-sia gerak dasar lokomotor. Kemudian dua laginya apa? Sasa kemana? Motori, Pak. Gerak dasar apa coba? Ada lokomotor, kemudian ada lagi dua loh. Yang menggunakan alat, kemudian yang mengayunkan anggota badan. Motori, Pak. Nama gerak dasarnya? Boleh pada Prilly. Prilly? Gerak dasar apa, sayang? Gerak dasar apa, Prilly? Gerakan yang menggunakan alat, Prilly. Gerak dasar apa, Prilly? Udah. Enggak tahu, Pak Ser. Boni, Pak. Boni. Boni manipulatif, Pak. Apa, Bon? Manipulatif dan non-lokomotor. Oke. Okay. Yes. Terima kasih, Boni. Sasa dan Prilly. Sama, Pak. Oke, okay. Sasa dan Prilly. Sasa dan Prilly. Nah, gerakan yang menggunakan alat, ya. Sasa, yang gerakan yang menggunakan alat tadi ada panci, ada gelas. Nah, itu salah satu di antaranya alatnya yang dinamakan gerak dasar manipulatif. Gerak yang menggunakan alat, ya, saya. Nah, kalau gerak dasar lokomotornya apa, Sasa? Ngaduk-ngaduk, Pak. Kalau untuk mengaduk-ngaduknya, itu masuk kepada gerak dasar dan lokomotor. Itu dong, gerak dasar non-lokomotor. Hey, Sasa. Nah, itu gerakan yang mengayunkan nih, seperti gerakan Bapak nih, aduk mengocek ya. Nah, memutarkan, kemudian menekuk, mengayunkan tangannya. Nah, itu non lokomotor sih ya. Nah, kalau lokomotornya apa sih ya? Lokomotornya apa sih ya? Menyediakan alat, Pak. Lokomotornya sih menyiapkan alat tuh dari tempat satu ke tempat kedua, misalkan mengambil bahan dari dapur pindah ke meja. Kemudian dari meja bawa lagi untuk dicuci, dibawa lagi ke dapur, bahan-bahan yang sudah selesai, dibawa lagi. Nah, gerak lokomotornya apa, Sya? Ambil alat. Dengan cara? Berjalan, Pak. Jalan. Oke, Sya, benar. Sasa dan Boni mengambil alat-alat yang mau disiapkan Sasa dengan cara berjalan.
Nah, itu yang dinamakan gerak dasar lokomotor. Oke, teman-teman anak semua, buat Syasha dan teman-temannya juga. Oke, beri tepuk tangan buat Syasha, anak hebat, Boni, Prilly. Terima kasih Syasha. Pertemuan dengan Bapak hari ini, Ibu Agnes, dari saya cukup. Oke, Pak Asep, terima kasih. Dadah, Pak Asep. Dadah. Oke, terima kasih. Ada lagi yang mau presentasi, Ibu Agnes? Sudah habis, Pak. Kita sudah lupa. Oh, sudah rilis hanya Strili dan Sia-Sia saja? Oke. Okay. Ibu, saya izin ya Ibu Agnes mau berputar lagi. Oke, okay, terima kasih anak-anak, sampai ketemu. Bye bye. Dadah. Pak mana dah? Sekarang Bu Agnes mau bertanya. Tadi Sasa mengatakan bahwa ada air yang berubah menjadi panas dan hilang. Itu perubahan apa namanya, Sasa? Menguap, Bu. Keren. Sasa, perubahannya berarti ada berapa, Sasa, di Sasa? Dua, Bu. Dua? Apa yang satu? Menguap. Yang kedua? Membeku, Bu. Membeku. Oke, pertanyaan buat Nes itu saja. Good, Sasa. Keren. Terima kasih. Kak Sasa sudah menyiapkan bagus sekali. Teman-teman yang lain yang belum berpresentasi, silahkan siapkan sebagus mungkin. Good job buat Sasa. Semangat, terima kasih kamu sudah bekerja keras ya. Untuk besok tunggu pengumuman dari Ibu apa siapa saja yang jadwal hari Rabu. Sekali lagi tepuk tangan buat Sasa. Oke, keren, baik. Sekarang presentasi kita sudah selesai. Sekarang kita akan belajar apa ya? Matematika. Semua keluarkan buku tulisnya. Ben, Bu. Ben, siap? Oke, luar biasa. Ben berani. Dengan anak-anak berani saja, sudah berani itu sudah mulai nilai plus ya. Dan Ibu Christine nilainya luar biasa. Di tangan kalian sudah 90, kalau misalnya kalian sudah percaya diri, di tangan kalian sudah 90. Asal kalian percaya diri. Oke, bagus. Silakan deh. Suaranya yang lantang ya sayang ya. Bu, halo Bu Christine, teman saya Ben. Dan nomor 4 akan menghasilkan program saya. Pokoknya adalah saya, Ben, dan ibu saya. Dan ibu saya. Ben siapa? Bu, jawab putus-putus, Bu. Ben sedang apa? Sedang main HP, Ma. Ayo kita menanam tanaman karena kita punya kewajiban menjaga kebersihan dan keindahan rumah. Baik, Ma. Yang pertama, kita siapkan alat dan bahan pot, bibit tanaman, sekop, kerikil, tanah, dan pupuk. Ben, ayo kita mulai menanam. Ben, kamu yang jelaskan ya cara menanamnya. Taruh kerikil di pot, tambahkan campuran tanah dan pupuk. Masukkan bibit tanaman dan tambahkan sisa campuran tanah. Dan jangan lupa tanamannya wajib disiram agar subur. Baik, Ma. Wah, rumah kita jadi indah dan asri setelah ditanami tanaman. Ya, Ben, setelah kita menjalankan kewajiban kita mendapatkan hak menikmati keindahan tanaman. Terima kasih, Bu Christine.
tanaman yang Ben rawat di rumah kan ada apa nih? Ada seri rezeki, jagoaya dan seri rezeki. Gimana? Apa? Sumber rezeki ya? Seri rezeki ya? Ya Bu. Baik, boleh nggak Ben tunjukkan tanaman seri rezeki, kemudian jelaskan bagian-bagiannya. Ada nggak di dekat Ben? Yuk teman-teman yang di rumah yang dan sekolah boleh dong lihat ya ini tanaman seri rezeki bukan Ben? Iya Bu. Iya boleh dong dijelaskan ini jenis tanaman apa, apakah dia dapat dikonsumsi atau hanya sebagai hiasan dan bagian-bagiannya yang terlihat oleh Ben sekarang. Silakan. Hanya buat hiasan saja. Oh buat hiasan. Bunga Bu. Ben, gak ada bunganya. Adanya bunganya putih. Di mana? Pengen lihat boleh? Yang ini. Oh, itu bunga kuping aja ya? Itu. Soalnya mirip. Boleh dong Ben dijelaskan bagian-bagiannya. Terima kasih ya Ben. Ada bunga, ada bunga, ya. Ada daun, ada tampai, ada putik dan benang sari Bu. Ada putik, ada putiknya, ada benang sarinya? Ada Bu. Oh, batangnya mana batangnya Ben? Boleh tunjuk dong batangnya. Ben, bunganya kemarin nggak, Ben? Iya. Oh, bunganya sekalian, Ben. Mau pengen lihat langsung nih di layar. Oh, apa, Ben? Bunganya. Tuh. Ya, bunganya harum nggak, Ben? Bunganya emang nggak berbau. Oh, terima kasih. Bunganya kalau pakai... sebesar itu doang, lalu satu. Iya, belum mendidih. Baik. Terima kasih, Ben. Luar biasa. Selamat pagi, Bu Yang Sinta dan teman-teman. Saya Ogi kelas 3B absen 25. Hari ini saya mau mempresentasikan hasil kerja saya. Saya menjadi penyelamat lingkungan, maka saya sudah membuat beberapa karya. Yang pertama ada langkah-langkah menanam. Yang kedua, ada cergam. Isinya ajakan ajakan untuk menanam dan yang terakhir ada wayang. Percakapan menanam sekarang wayang memainkan wayang. Saya akan memainkan wayang. Selamat pagi Mama. Selamat pagi Ogi. Mama sedang apa? Mama sedang mencari pupuk. Mama, kenapa kita tidak mempunyai tanaman seperti Mama Dery? Mama, kita kan tidak mempunyai halaman yang luas. Mama, kita kan bisa menanamnya di pot. Itu tidak akan memakan banyak tempat. Selain itu juga bisa membuat rumah indah dan asri.
Oh begitu ya, Nak. Iya, Mama. Mari kita menanam juga. Iya, Nak. Ayo. Setelah selesai menanam, kita juga jangan lupa untuk merawatnya dengan menyiramnya setiap hari. Iya, Nak. Mama tidak akan lupa untuk menyiramnya setiap hari. Terima kasih, Bu. Oke, Ogi, terima kasih. Ogi sudah mempresentasikan sayangnya. Nah, Ogi, pada waktu Ogi menanam tanaman apa, Ogi? Tanaman hias. Tanaman hias, kira-kira Ogi tahu nggak namanya apa? Nama tanaman itu tanaman apa ya, Ogi? Kembang. Selamat pagi Bapak dan teman-teman. Pagi. Saya Monica, kelas 4A. Saya akan mempresentasikan proyek yang sudah saya buat bersama orang tua saya. Oke. Sekarang saya akan mempresentasikan ayat yang sudah saya buat dengan tiga bahasa, yaitu bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa Mandarin. Sekarang saya akan membacakan dari bahasa Indonesianya dulu. Bacaannya diambil dari Matius 25 ayat 15. Yang seorang diberikan 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Selanjutnya, one he was given 5 talents to another 2 and to another 1, each according to his ability, and he went. That's the gospel of God. Pak de yigeron, bu tak yang de gay. Yang wife yang geren zai gay gi geren me geren do anta de neli dan hau ta le nasi sandi de uyin. Sekarang saya akan menjelaskan ayat. Sekarang di sini ayatnya merupakan tentang talenta. Kita harus bersyukur dan mengembangkan talenta yang sudah Tuhan berikan. Saya bersyukur atas talenta yang Tuhan berikan. Talenta yang saya miliki adalah menari, menyanyi, dan melukis. Selanjutnya saya akan mempresentasikan tentang toleransi. Toleransi adalah sikap saling menghargai antar keberagaman. Di sini saya sudah membuat gambar toleransi saat berolahraga. Anak-anak di sini, mereka sedang berolahraga. Walaupun mereka berbeda jenis kelamin, mereka tetap bermain dengan gembira dan rukun. Toleransi saat berolahraga ini merupakan pengamalan sila ketiga. Selanjutnya di sini ada toleransi dalam bermain. Toleransi dalam bermain ini merupakan pengamalan sila ketiga. Permainan ini namanya adalah permainan rangku alu yang berasal dari NTT. Mereka sedang bermain dengan senang dan rukun. Walaupun mereka berbeda suku bangsa, mereka tetap bermain dengan gembira dan tidak membeda-bedakan suku bangsa mereka sendiri. Selanjutnya, di sini ada toleransi antar umat beragama. Toleransi antar umat beragama ini merupakan pengamalan sila ke-1.
pemimpin agama ini, mereka bergandengan tangan untuk menjaga keharmonisan. Selanjutnya, di sini ada toleransi dalam bermusyawarah. Toleransi dalam bermusyawarah ini merupakan pengamalan sila keempat. Mereka sedang bermusyawarah untuk memecahkan suatu permasalahan atau mengadakan acara. Jika mereka ingin menyampaikan pendapat, mereka harus mengangkat tangan dahulu dan mengatakannya dengan jelas dan sopan. Selanjutnya, saya akan memberitahu manfaat toleransi. Manfaat toleransi adalah menjaga keharmonisan, mencegah perpecahan, dan menyatukan perbedaan. Sekarang saya akan membacakan ajakan dari bahasa Inggris. Tolerance is an attitude that has mutual respect for differences. Selanjutnya, saya akan mempresentasikan tentang hemat energi dengan bahasa Sunda. Hayu urang sadaya ngahemat energi, supados kasadiaana teu unggal seep. Ieu dibutuhkeun keur mareman cai lantaran emberna tos pinuh, supados ngahemat energi cai jeung energi listrik. Salajengna di dieu ibu titing keur ngabuka jendela, supados cahaya panumpungna kasorot ka imah, supados ngahemat energi listrik. Selanjutnya, saya akan mempresentasikan tentang pelajaran PJOK. Di sini saya sudah membuat gambar tentang permainan bola kecil, yaitu bola kasti. Jika kita ingin memainkan bola kasti, kita harus memainkannya dengan pemukul bola. Di sini saya sudah membuat cara-cara memukul bola kasti. Selanjutnya di sini ada permainan bola besar, yaitu sepak bola. Mereka sedang bermain sepak bola di lapangan sekolah. Main sepak bola itu digunakan memakai kaki. Ayo kita berolahraga, karena di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan di dalam proyeknya. Terima kasih. Kan apa yang sudah Jenny buat. Nah, waktu buat diberikan kepada Jenny. Nah, teman-teman siap-siap untuk memperhatikan. Oke, silakan Jenny. Selamat pagi teman-teman, selamat pagi Bu Atik. Hari ini saya ingin presentasi, yaitu temanya toleransi antar umat beragama. Sekarang saya ingin membacakan Amsal 7 ayat 1. Hai anakku, berpeganglah pada perkataanku dan simpanlah perintahku dalam hatimu. Dalam bahasa Inggrisnya adalah, oh my son, look to my words and keep my commands in your heart. Untuk bahasa Mandarinnya, puterse to show what nuoyan yang wo de ji bi la zi zai xin. Lalu satu usaha untuk mengembangkan talenta adalah berlatih, mengasah secara perlahan,
terapkan kebiasaan baik dan tidak takut mencoba hal baru. Terima kasih teman-teman. Enjing sadayana tepangkeun nami abdi Stefanus Ridwan Simanjorang kelas 5A nomor 28. Abdi bade ngapresentasikan proyek PTS kolaborasi mangga dangukeun. Alat pernapasan manusia. Bernapas adalah proses menghirup oksigen atau O2 dan menghembuskan karbon dioksida atau CO2. Kita perlu bernapas supaya dapat hidup. Alat pernapasan manusia adalah paru-paru yang terletak di dalam rongga dada bagian atas. Ini dia paru-paru kita. Ada hidung, faring, laring, trakea, bronkus, paru-paru, dan diafragma. Model pernapasan manusia. Ini dia model pernapasan manusia yang saya buat. Alat dan bahan untuk membuat model pernapasan manusia. Satu buah botol plastik bekas 1,5 liter, plastisin, 3 buah balon, 2 buah sedotan plastik, isolasi, gunting. Cara membuat model pernapasan manusia. Tahap pertama, potong bagian bawah botol. Tahap kedua, tempelkan plastisin di dalam mulut botol. Tahap tiga, masukkan sedotan ke dalam balon dan rekatkan dengan isolasi. Tahap empat, masukkan sedotan yang sudah terhubung dengan balon ke dalam botol, lalu dorong sampai sedotan keluar dari mulut botol. Tahap lima, rekatkan sedotan dengan plastisin di atas botol. Tahap 6, potong setengah bagian balon lalu tempelkan pada bawah botol. Ini dia hasilnya. Cara kerja paru-paru. Saat kita menarik napas atau menghirup udara, diafragma dan rongga dada akan meluas agar paru-paru mengembang dan diisi dengan udara. Udara masuk melalui rongga hidung dan mulut, disaring oleh rambut hidung, sinus, menuju trakea. Udara dari trakea masuk melalui bronkus dan bronkeolus ke alveolus. Bronkus bertugas mengalirkan udara ke paru-paru. Di alveolus terjadi pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Oksigen yang diedarkan ke seluruh tubuh, sedangkan karbon dioksida masuk kembali ke alveolus dan dikeluarkan melalui hembusan napas. Penyakit yang berhubungan dengan pernapasan, asma, penyakit yang disebabkan tersumbatnya saluran pernapasan, flu, disebabkan oleh virus influenza yang menginfeksi hidung, tenggorokan, dan paru-paru. Bronkitis, peradangan yang terjadi pada saluran pernapasan atau bronkus. TBC, penyakit paru-paru yang diakibatkan infeksi bakteri Mycobacterium tuberculosis. Cara menjaga organ pernapasan adalah menjaga kesehatan organ pernapasan dengan cara makan makanan bergizi, olahraga secara teratur, dan istirahat yang cukup. Menghindari zat-zat yang dapat merusak organ pernapasan dengan cara tidak merokok dan menghindari paparan asap rokok. Menggunakan masker saat berada di lingkungan kotor. Menanam tanaman di sekitar lingkungan rumah untuk membuat udara bersih. Menjaga sirkulasi udara di dalam rumah dengan cara membuat ventilasi udara. Hak, kewajiban, dan tanggung jawab terhadap organ pernapasan. Hak kita terhadap organ pernapasan yaitu dapat bernapas atau menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Kewajiban kita terhadap organ pernapasan yaitu menjaga dan merawatnya supaya tetap sehat agar dapat berfungsi dengan baik.
tanggung jawab kita terhadap organ pernapasan yaitu mengusahakan lingkungan tetap bersih dan bebas dari polusi. Hak dan kewajiban sebagai anak laki-laki dan perempuan. Empat hak sebagai anak dengan anugerah akal, hati, dan kehendak bebas. Disayang dan dicintai oleh orang tua, mendapat pendidikan, mendapat perlindungan dari orang tua, bebas mengutarakan pendapat. Empat kewajiban sebagai anak dengan anugerah akal, hati, dan kehendak bebas. Menghormati orang tua, mendengar dan melaksanakan nasihat orang tua, membantu orang tua, belajar dan mengerjakan tugas dengan baik. Rangkuman singkat tentang janji Allah pada Daud adalah keluarga dan kerajaan Daud akan kokoh untuk selama-lamanya Dampak pencemaran udara terhadap organ pernapasan manusia. Udara yang tercemar berdampak buruk pada kesehatan. Pencemaran udara dapat meningkatkan risiko terjadinya berbagai macam penyakit pada paru-paru seperti infeksi saluran pernapasan atau ISPA, bronkitis, paru kanker paru-paru. Pencemaran udara juga menyebabkan gangguan pada pernapasan dan peredaran oksigen dalam darah pun menjadi terganggu. Pencemaran udara yang berdampak buruk pada organ pernapasan seperti pembakaran sampah, kebakaran hutan atau kabut asap dari kendaraan bermotor, asap rokok maupun asap pabrik. Jenis usaha yang berhubungan dengan kesehatan. Jenis usaha kegiatan masyarakat yang berhubungan dengan kesehatan adalah 1. Usaha di bidang jasa, memberikan pelayanan di bidang jasa. Jenis usahanya seperti rumah sakit, klinik, puskesmas. Pekerjaan di bidang jasa yang berhubungan dengan kesehatan seperti dokter, perawat, bidan, apoteker, ahli gizi, perekam medis, ahli laboratorium. 2. Usaha di bidang perdagangan, menjual barang dagangan baik secara eceran langsung maupun dalam jumlah banyak. Jenis usahanya seperti apotek, toko alat kesehatan. Gambar transportasi dan tempat umum berdasarkan jenis usaha yang berhubungan dengan kesehatan. Transportation, ambulans, car, and bike. Place in town or public place. Hospital, farmasi, and fitness center. Cesuo de cesiao, siese. Rukoni yang hewan si sing. Oke, terima kasih Stefanus. Tepuk tangan dari Pak Bayu. Ada Pak Bayu di sebentar ya. Oke, terima kasih Stefanus. Yuk, dari presentasi Stefanus tadi ada yang mau ditanyakan atau tidak? Ada yang mau ditanyakan tidak? Jadi Stefanus sudah menjelaskan banyak ya. Gak ada? Nanti kalau gak ada? Oh, yuk, Bilkis. Apakah dokter kulit termasuk usaha yang berhubungan dengan kesehatan?
Iya, dokter itu pekerjaan di bidang. Terima kasih, Stefanus. Sama-sama. Yuk, berikutnya. Yuk. Bu Rini yang tanya. Boleh Grace saya masuk Bu Rini itu tanya? Oh, Bu Rini dulu atau Grace dulu? Grace dulu, Bu. Oke, yuk Grace. Apakah apoteker adalah pekerjaan di bidang jasa? Stefano? Stefanus mungkin bisa tunjukkan yang tadi Stefanus. Yang tadi Stefanus share. Maaf Bu, tidak Stefanus dengar tadi soalnya Stefanus kepental. Gimana Stefanus? Tadi ya, kata Grace, apakah apoteker pekerjaan di bidang jasa? Mungkin Stefanus boleh tunjukkan yang tadi loh, yang Stefanus presentasikan. Ya. Bisa diulang, Bu? Tadi putus-putus suaranya. Oh, mungkin tadi kan Grace tanya ya. Udah tahu pertanyaannya Grace belum? Kan tadi kan tanya, apakah apoteker pekerjaan di bidang jasa? Di bidang jasa ya, Grace ya? Iya, Bu, atau tidak? Apakah apoteker pekerjaan di bidang jasa? Ya atau tidak? Mungkin Stefanus bisa jelaskan pakai yang tadi, yang slide-nya, slide dari Stefanus. Kan tadi ada ya, yang bagian jenis usaha. Share lagi. Yang ini, Bu. Ya. Sambil menjawab pertanyaan dari Grace. Pekerjaan di bidang jasa yang berhubungan dengan kesehatan seperti dokter, ahli gizi, tenaga medis, ahli laboratorium. Jadi, apoteker termasuk di bidang jasa atau tidak? Iya, Bu. Termasuk usaha di bidang jasa. Dan Grace? Sudah ada, tadi sudah disebutkan Stefanus ya, Grace ya. Yuk, ada lagi? Nggak ada, oke. Bu Rini yang tanya ya. Stefanus, untuk pencemaran udara, itu ciri-cirinya bagaimana sih? Ciri-ciri udara yang tercemar itu bagaimana sih? Stefanus dengar suara Bu Rini? Dengar, Bu. Apa contoh ciri-ciri udara itu sudah tercemar? Asap seperti itu, Bu. Gimana, Stefanus? Contohnya seperti kabut asap,
polusi itu, Bu. Oh, contohnya. Kalau ciri-cirinya bagaimana ya kira-kira ya? Ciri-ciri, tanda-tanda kalau udara itu sudah tercemar. Kalau udara kotor, misalnya banyak asap. Terus banyak asap yang membuat jadi itu loh, udaranya hitam gitu loh. Itu tercemar nggak ya kira-kira udaranya? Iya, Bu, tercemar. Oke, yang membuat udara tercemar itu apa? Yang membuat udara tercemar apa, Stefanus? Asap. Asap apa? Asap apa saja? Asap apa saja yang membuat udara udara tercemar apa aja? Asap dari apa? Asap dari kendaraan bermotor, asap dari kebakaran hutan, pembakaran sampah, seperti itu, Bu. Oke, itu yang Kurin tanyakan. Oke, terima kasih, Stefanus. Yuk, yang lainnya yuk. Yuk, nanti keburu di Stefanus sinyalnya jelek. Yuk, mana? Masih ada Intan, belum tanya. Terus, Yevan, juga belum. Yuk. Ran? Semuanya wajib bertanya loh. Intan, Bu, ingin bertanya. Oh, Intan. Bagaimana jika paru-paru kita terkena polusi udara, jika polusi udara masuk ke dalam tubuh kita? Pertanyaannya bisa diulang enggak? Bagaimana jika polusi udara masuk ke dalam paru-paru kita? Bagaimana apabila, mungkin apa yang terjadi gitu ya, Intan ya? Iya, Bu. Apa yang terjadi jika polusi udara, polusi tadi, udara yang udah kotor tadi masuk ke dalam paru-paru? Apa yang terjadi? Paru-paru akan rusak dan tidak berfungsi. Baik, terima kasih. Oke. Sama-sama. Yo, Bill, siapa tadi Billki sudah? Jevan. Jevan. Apa yang dimaksud dengan ahli gizi? Apa yang dimaksud dengan ahli gizi katanya? Apa sih ahli gizi itu? Orang yang apa sih?
Stefanus terdengar? Yang dimaksud ahli gizi itu orang yang gizi atau tidak. Tadi pertanyaannya Jevan, apa yang dimaksud ahli gizi kan? Apa ya, yang dimaksud dengan ahli gizi? Yang dimaksud ahli gizi itu orang yang memeriksa benda atau makanan itu bergizi atau tidak. Makasih, Stefanus. Oke. Sama-sama, Jevan. Oke, di sini ada Pak Bayu. Ada Pak Bayu masuk. Mungkin Stefanus bisa share lagi yang tadi berkaitan dengan hak kewajiban ya yang di agama. Stefanus, silakan. Silakan Stefanus. Ya, Bu, Stefanus mendengar. Silakan dibaca, Stefanus. Hak dan kewajiban sebagai anak-anak, anak laki-laki dan perempuan. Empat hak sebagai anak dengan anugerah akal, hati, dan kehendak bebas. Disayangi dan dicintai oleh orang tua. Mendapat pendidikan. Mendapat perlindungan dari orang tua. Bebas mengutarakan pendapat. Empat kewajiban sebagai anak dengan anugerah akal, hati, dan kehendak bebas. Menghormati orang tua, mendengar dan melaksanakan nasihat orang tua, membantu, belajar dan mengerjakan tugas. Oke. Rangkuman singkat tentang janji Allah pada Daud adalah Stefanus, mikrofonnya masih ditutup. Oke. Sudah penjelasannya, Stefanus? Stefanus? Sepertinya sinyalnya... Oke. Kalau dari saya, terima kasih Stefanus untuk hak dan kewajiban serta janji Allah kepada Daud sudah Stefanus kerjakan dengan baik. Terima kasih Stefanus, terima kasih Bu Rini. Oke. Sudah anak-anak? Masih ada yang mau ditanyakan lagi atau tidak? Kalau tidak, kita lanjut ke yang berikutnya. Kalau tidak ada yang bertanya ya. Masih ada yang bertanya kan tidak? Tidak. Oke, terima kasih Stefanus buat presentasinya hari ini. Tadi sudah dijelaskan banyak hal yang membuat teman-temannya juga ngerti ya. Oke. Terima kasih ya Stefanus. Tepuk. Oke. Malam Maya dan Guru ini serta teman-teman nama saya Kalista Pulas mencoba sampai semua hari saya akan belajar pelajaran IPA yaitu membuat proyek PTS membuat model paru-paru manusia.
hasilnya, teman-teman. Lalu atasnya saya akan memberi semutan. Selesai masukkan ya, teman-teman. Ya, hasilnya. Lalu saya Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang poster yang saya buat. Tema poster adalah bersatu dalam keberagaman, satu nusa, satu bangsa Indonesia. Gambar anak-anak yang bergandengan tangan yang mengibaratkan kita para siswa-siswi yang sebangsa yang bersatu tanpa membedakan agama, budaya, dan ras. Mari kita menjalin persatuan dan kesatuan sejak dini. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang salah satu negara ASEAN, yaitu Laos. Negara Laos bergabung pada ASEAN pada tanggal 23 Juli 1997. Bendera Laos diperkenalkan pada 2 Desember 1975. Bendera ini terdiri dari 3 jalur yang mendatar. Warna merah melambangkan darah mereka yang berkorban untuk kemerdekaan Laos, dan biru melambangkan kekayaan sumber daya dunia. Cakra putih melambangkan bulan yang mengembang di atas sungai Mekong dan juga kerukunan negara di bawah pemerintahan komunis. Lambang negara Laos terdiri dari pagoda Patatlong, bendungan, jalan beraspal, roda gigi, padi, hutan, dan persawahan. Di bagian bawah ada 3 pita, yakni di kiri yang bertuliskan perdamaian, kemerdekaan, demokrasi, di kanan bertuliskan persatuan dan kemakmuran, dan di bagian tengah bertuliskan Republik Demokratik Rakyat Laos. Lambang negara Laos versi yang dipergunakan sejak 1992. Contoh seni budaya Laos. Tari Lampung merupakan tari yang sangat populer dalam kalangan rakyat Laos. Lampung bergerak menurut bentuk lingkaran dan berlawanan dengan arah jarum jam. Letak geografis. Batas negara Laos. Utara berbatasan dengan negara Republik Rakyat Cina dan negara Vietnam. Timur berbatasan dengan negara Vietnam. Selatan berbatasan dengan negara Thailand dan Kamboja. Barat berbatasan dengan negara Myanmar dan Thailand. Sekilas profil tentang negara Laos.
Bentuk negara Laos adalah Republik Demokrat Rakyat Laos. Pemerintahan Laos yakni kepala negaranya adalah presiden dan kepala pemerintahannya adalah perdana menteri. Ibu kota Laos adalah Vientiane. Etnis Laos mayoritas etnis Lao. Informasi tambahan. Luas negara Laos adalah 236.800 km persegi. Total pendapatan per kapita selama 5 tahun adalah 181.551.680.000. Pendapatan per kapita dari tahun 2016 sampai 2020 totalnya adalah 12.736.000 US dollar. Bila dikonversi ke rupiah adalah total rupiah sama dengan total US dollar dikali nilai rupiah terhadap US dollar. Total rupiah sama dengan 12.736.000 US dollar dikali 14.255 rupiah. Total rupiah sama dengan 181.551.680.000 rupiah. Jumlah penduduknya ada 7.019.073. Pertumbuhan penduduk yaitu 1,53%. Bahasa resmi Laos adalah bahasa Laos. Lagu kebangsaannya adalah Pangsat Lao. Mata uangnya adalah Kiplau. Hari nasional adalah Republik 2 Desember 1975. Hari kemerdekaan dari Prancis adalah 19 Juli 1949. Hewan dan tumbuhan khas Laos. Gajah India adalah hewan nasional dari Laos. Cara berkembang biak gajah India adalah dengan cara melahirkan atau vivipar, yang dimana calon anak akan berkembang di tubuh induk betina pada proses kehamilan berlangsung. Gajah India memiliki masa kehamilan sekitar 18 hingga 22 minggu. Bunga Kamboja adalah bunga khas Laos. Bunga Kamboja dapat berkembang biak dengan biji dan stik batang hanya dengan menancapkan batangnya dalam beberapa bulan, batang itu akan berakar dan tumbuh menjadi pohon baru. Persatuan dan kesatuan antar negara ASEAN. ASEAN memiliki prinsip yang dipegang teguh, yakni menghormati kemerdekaan, kedaulatan, kesetaraan, integritas wilayah, dan identitas nasional seluruh negara anggota ASEAN. Komitmen bersama dan tanggung jawab kolektif dalam meningkatkan perdamaian, keamanan, dan kemakmuran di kawasan ASEAN. Menolak agresi, ancaman, penggunaan kekuatan atau tindakan lainnya dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan hukum internasional. Mengedepankan penyelesaian sengketa secara damai, tidak mencampuri urusan dalam negeri negara anggota ASEAN, dan menghormati kebebasan yang mendasar, pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia, serta pemajuan keadilan sosial. Kesatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. Mengikuti kegiatan berbakti di lingkungan rumah, membantu orang tua melakukan pekerjaan yang ada di rumah seperti mencuci piring, menyapu halaman, hingga menyiram tanaman. Melaksanakan kegiatan piket di kelas bersama-sama dengan teman yang memiliki jadwal bersamaan. Mengerjakan tugas kelompok bersama teman satu kelompok dengan baik. Menolong saudara, teman, atau tetangga yang sedang membutuhkan pertolongan kita. Saling menjaga dan melestarikan lingkungan sekitar agar tetap asri dan tidak kotor. Menjaga keamanan, kenyamanan, dan kedamaian di lingkungan sekitar rumah dan masyarakat. Persatuan dan kesatuan pada bidang olahraga atletik. Suatu bangsa akan menjadi bangsa yang besar jika mampu membangun seluruh aspek kehidupannya. Olahraga adalah unsur penting dalam cikal bakal nasionalisme bangsa karena melalui olahraga, skala perbedaan dapat ditepis. Olahraga juga merupakan kegiatan positif yang dapat dihindari pertentangan sosial dan mempersempit perselisihan. Itu semua dapat dicapai tentunya jika pelaku olahraga menjunjung nilai-nilai positif yang terkandung dalam olahraga, seperti disiplin, pantang menyerah, dan sportif dalam pertanding.
Olahraga adalah jembatan alami yang mempersatukan antara budaya, agama, kelompok etnis, dan negara. Olahraga juga menjadi dasar dari semua bahasa awal tentang apa yang disebut permainan. Dengan menggunakan olahraga sebagai alat, ASEAN dapat mengimplementasikan berbagai kegiatan di seluruh anggota ASEAN, seperti bantuan kemanusiaan, peace building, pendidikan, kesetaraan gender, dan lingkungan hidup. Ajang olahraga besar seperti SEA Games juga dapat melahirkan sebuah warisan perdamaian dunia, termasuk melestarikan budaya damai yang lahir dari olahraga. Lingkungan abiotik. Komponen abiotik adalah komponen fisik dan kimia tak hidup dari ekosistem. Sedangkan komponen biotik adalah komponen hidup dari ekosistem. Dua jenis faktor ini mempengaruhi reproduksi dan kelangsungan hidup. Komponen abiotik contohnya meliputi kelembapan, sinar matahari, kimia tanah, temperatur, kimia air, dan curah hujan. Memelihara lingkungan abiotik. Mengurangi penggunaan bahan kimia pencemar lingkungan. Contoh nyata yang bisa kita lakukan untuk mengurangi dampak pencemaran lingkungan adalah menggunakan deterjen ramah lingkungan dan mengurangi penggunaan kantong plastik pada saat berbelanja dengan cara membawa kantong atau tas belanja dari rumah yang dapat digunakan berkali-kali. Mengurangi produk sampah rumah tangga. Produk sampah rumah tangga dapat dikurangi dengan berbagai cara. Misalnya, mengurangi sampah kemasan produk dengan membeli produk berukuran besar yang dapat digunakan per bulan dan membeli produk yang dapat diisi ulang. Memilah sampah. Kegiatan memilah sampah dapat dilakukan dengan cara memisahkan sampah menjadi tiga kategori, yakni organik, anorganik, dan logam atau kaca. Setelah dipilah, sampah organik dapat dijadikan pupuk kompos. Sedangkan sampah anorganik, jika memungkinkan, dapat didaur ulang dan digunakan kembali. Penghematan penggunaan kertas. Kertas merupakan bahan lunak yang dihasilkan dari serat-serat pepohonan. Penggunaan kertas harus dilakukan secara efektif dan efisien karena akan berdampak banyaknya pohon di hutan yang harus ditebang. Penghematan penggunaan air. Penghematan air dapat dilakukan dengan cara mematikan keran air yang sedang tidak digunakan, mencuci pakaian atau peralatan makan apabila jumlahnya sudah memenuhi, serta mandi dengan air secukupnya. Penghematan penggunaan listrik. Penghematan listrik dapat dilakukan dengan cara beralih menggunakan barang-barang elektronik yang mempunyai daya rendah, misalnya lampu LED atau TEL. Mematikan lampu ketika tidak memerlukan cahaya penerangan seperti saat di siang hari dan mematikan lampu jika hendak tidur. Menghindari penggunaan alat-alat yang terdapat kandungan CFC di dalamnya. CFC merupakan salah satu penyebab menipisnya lapisan ozon yang berdampak pada pemanasan global. Penggunaan CFC harus segera dihentikan. Hal tersebut dapat dengan cara misalnya membeli AC mobil tanpa CFC, menggunakan kulkas yang tidak ber-CFC, dan menggunakan sprayer tanpa CFC. Menjaga kelestarian hutan. Masyarakat dapat menjaga kelestarian hutan dengan program penanaman sejuta pohon. Tidak menebang pohon secara sembarangan, turut serta dalam pengawasan illegal logging karena hutan adalah paru-paru dunia. Hak dan kewajiban kita untuk menjaga kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia. Berhak memeluk agama yang diyakininya serta menjalankan kewajiban agamanya. Berhak mendapatkan perlindungan hukum termasuk memiliki hak pembelaan diri di pengadilan. Berhak mendapat fasilitas pendidikan yang sama rata. Berhak memiliki kedudukan yang sama di mata hukum tanpa membeda-bedakan. Berhak mendapatkan akses teknologi yang sama. Wajib ikut dan turut serta dalam usaha pertahanan serta keamanan negara. Wajib bangga menjadi warga negara Indonesia. Ikut berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat, diantaranya kerja bakti dan gotong royong tanpa membedakan status. Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan, dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan.
bekerja sama tanpa mempertimbangkan suku, agama, ras, dan golongan. Sekarang saya akan mencontohkan lompat jauh. Good morning! I want to convey our important peace in on this earth. Every human being has the right to get protection of the sake of achieving a safe, peaceful, and progress life in the community, because all social beings, every human will definitely need each other. Therefore, there needs to be a peace in the enforcement of social beings. Every human being must have a concession. We know that all social beings in this world are our brother and sister. In making a concrete step, we must create a peace according to the capabilities that of each of us, because we all cannot just stand by and watching the condition for of war, pressure, and infirmity. Starting for us, 6th grade students, we must maintain peace in our environment by respecting each other and helping each other. Sakitu anu kapi hatur, urang cekapkeun biantarana. Hatur nuhun ka sadaya hadirin anu parantos nyempetkeun waktosna kanggo ngaregepkeun biantara kuring. Sanaos mung sakedik mugi aya mangpaatna kanggo kuring sadayana. Hapunten anu kasuhun bilih aya kalepatan. Hatur nuhun. Tachia hao, wo jiao Delphia, wo shou Yunin Jimi. Pantes we sheng. 我在万路有时打算睡三三睡现在我要给大家介绍一下 PTS kolaborasi. Nah, ini adalah postal tentang kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia. Bagaimana bentuk bendera dan lambang negara Myanmar? Ini adalah bendera dan lambang negara Myanmar. Kuning berarti solidaritas. Hijau berarti perdamaian. Merah berarti keberanian. Dan putih berarti persatuan. Lambang negara Myanmar menampilkan dua ekor cinta atau singa mitos yang saling membelakangi. Pada bagian tengahnya menampilkan peta Myanmar yang diapit rangkaian ranting zaitun, di mana ibu kota Myanmar. Ibu kota Myanmar berada di Naypyidaw. Siapakah presiden di negara Myanmar? Presiden di negara Myanmar adalah Win Myint. Apakah sistem pemerintahan dan kebudayaan di Myanmar? Sistem pemerintahan Myanmar yaitu sistem parlementer, negara kesatuan, sistem presidensial, dan republik parlementer. Kebudayaan Myanmar, pakaian adatnya yaitu longi, dan makanan khasnya yaitu lape toke. Olahraganya yaitu chinwon, dan musik tradisionalnya yaitu saunggau. Kapan Myanmar masuk ASEAN? Pada tanggal 23 Juli 1997, Myanmar bergabung dengan ASEAN. Mengapa Myanmar bergabung dengan ASEAN? Myanmar bergabung dengan ASEAN dipengaruhi oleh 1. Faktor politik. Keputusan untuk bergabung dengan ASEAN dilakukan karena Myanmar membutuhkan pengakuan internasional dalam rangka melegitimasi pemerintahan junta militernya dan mendapat keamanan dari ancaman dunia internasional. 2. Faktor ekonomi. Myanmar dapat membangun perekonomian yang lebih baik dengan bekerja sama dengan anggota ASEAN lainnya. Persatuan dan kesatuan antara negara ASEAN dalam bidang ekonomi. 1. Sektor industri. Kerjasama di sektor industri dilakukan melalui ASEAN Industrial Corporation. 2. Anggota ASEAN telah mempersiapkan diri untuk menjadi penyedia cadangan pangan dalam keadaan darurat. 3. Kawasan perdagangan bebas. Bentuk kerjasama negara ASEAN dalam pengelola sekitar produksi lokal untuk meningkatkan daya saing negara ASEAN di pasar dunia. Dampaknya yaitu
kerjasama negara ASEAN semakin erat dan perekonomian semakin maju. Pendapatan per kapita Myanmar dari tahun 2014 sampai 2018 adalah 6.253.686 dalam kiat Burma, dan saat dikonversikan ke rupiah dikali 7,65 rupiah Indonesia jadi 47.840.697,9 rupiah. Tanaman khas Myanmar yaitu melanti merah dan anggrek tasin. Hewan khas Myanmar yaitu dugong. Dugong bukanlah ikan karena menyusui anaknya dan masih kerabat evolusi dari gajah. Dugong bisa hidup sampai 20 tahun. Panjang tubuhnya bisa mencapai 3 meter dengan berat 450 kg. Cara berkembangbiakan dugong. Dugong adalah salah satu mamalia yang hidup di laut. Hewan mamalia termasuk vivipar. Semua anak dugong menyusu pada induknya sampai umur 1-2 tahun. Dugong betina memiliki masa kehamilan sekitar 14 bulan dan melahirkan satu anak untuk setiap 2,5 hingga 5 tahun. Dengan tingkat reproduksi yang rendah, populasi dugong terancam punah. Lingkungan abiotik adalah seluruh benda mati atau yang tidak bernyawa, tapi memiliki manfaat bagi kehidupan makhluk hidup, contohnya air, udara, dan sinar matahari. Cara merawat dan melestarikan lingkungan abiotik. 1. Mengurangi kegiatan yang menghasilkan banyak polusi udara. 2. Membuang sampah pada tempatnya. 3. Mengurangi penggunaan insektisida. 4. Jangan membuang limbah pabrik, pertanian, dan perumahan sembarangan. Persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. 1. Menghormati dan menghargai sesama. 2. Siap membantu sesama yang kesusahan. 3. Hidup rukun dan damai. 4. Tidak egois. Dampaknya akan tercipta kehidupan yang nyaman, damai, rukun, dan tentram. Hak dan kewajiban untuk menjaga kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia. Haknya adalah 1. Hak untuk hidup dan bergaul satu sama lain dalam semangat persaudaraan. 2. Hak untuk ikut serta dalam pembelaan negara. 3. Hak untuk ikut bekerja sama secara harmonis dalam memperkuat persatuan dan kesatuan. Kewajibannya adalah ikut berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat tanpa membedakan suku, agama, ras, dan golongan. Menempatkan persatuan, kesatuan, dan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi atau golongan. 3. Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara dengan taat membayar pajak sesuai peraturan. Saya bangga menjadi bagian dari bangsa Indonesia karena Tuhan menciptakan negara Indonesia sangat indah dan kaya. Mari bersatu, bergandeng tangan menuju Indonesia Jaya. Hello everyone, I, as an ambassador for peace in a digital world, am going to do some of the things for unity and integrity in Indonesia, such as 1. Stop spreading hoax news. 2. Creating and sharing some positive content in social media, like Instagram or Facebook, about NKRI. 3. Involving more millennial generation in some charity and social event without seeing any religion and racism. Thank you! Cara menjaga persatuan dan kesatuan dalam olahraga atletik. Olahraga sebagai alat pemersatu bangsa. Ketika tim nasional bertanding harus sportif, tidak membedakan suku, ras, dan agama. Semuanya menjadi kesatuan dalam tim dan akan meningkatkan rasa nasionalisme. Ayo manfaatna, anggo sadayana, hatur nuhun.